Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Al-Babu fil Aqidah, dengan sub-pembahasan bagaimana hukumnya menyandarkan pekerjaan di dunia ini kepada selain Allah. Misalnya menyandarkan hujan ini kepada awan, kepada bintang, bagaimana hukumnya? Qala, bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata An-Nawawi, siapa Imam Nawawi? Ikhtilafa, beda pendapat ulama, siapa ulama? Fi kufriman, dalam kufurnya orang. Qala, yang berkata siapa orang? Mutirna, dihujankan kita binau ikada, dengan bintang ini. Ala qaulani, yaitu atas dua pendapat. Jadi katanya qala An-Nawawi, ikhtilaf al-ulama fi kufri man qala mutirna binaw'i kadha ala qawlaini. Imam Nawawi berkata tentang apa, ulama beda pendapat tentang hukumnya orang yang berkata kami ini turun hujan disebabkan oleh bintang ini dan itu. Jadi kalau bahasa kita, kalau berkata hujan karena ada awan, gimana hukumnya ini? Nah, ditanyakan. Atau kalau dalam kata lain, saya itu makan karena kenyang karena makan. Jadi sampai menyandarkan kenyang kepada makan. Nah, atau pekerjaan yang lain bagaimana hukumnya? Maka ini ada dua pendapat. Ulama mempunyai dua pendapat. Ahaduhuma, adapun salah satunya dua pendapat. Huwa, orang yang berkata mutirna binau ikada, orang yang berkata hujan disebabkan oleh bintang ini dan itu, kufrun, adalah kafir billahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Salibun, itu merusak li asli imani, pada dasar iman. Muhrijun, mengeluarkan perkataan itu min millati islami, dari agama Islam. Qalu, berkata ulama, wa hadza, dan adapun ini, yakni kafir, merusak iman dan keluar dari agama Islam, fi man, dalam orang. Qala, yang berkata siapa orang, zalika, pada perkataan mutirna binau ikada, muqtaqidan, yaitu meyakini, muqtaqidan, dalam keadaan meyakini, annal kaukabah, sungguhnya bintang, fa'ilun, yaitu yang mengerjakan, mudabbirun, yang mengatur, munsi'ul matari, yang betul menurunkan hujan, kama seperti suatu kana, ada siapa ba'du ahli jahiliyati, siapa sebagian ahli jahiliyah, wa yasmu, dan menduga. Wa man, dan adapun orang itaqul, yang meyakin siapa orang, hadza, pada ini, fala syakka, maka tidak ada ragu-ragu, siapa orang, fi kufri, dalam kufrunya orang. Wa hadzal qawlu, dan adapun pendapat ini, huwalladhi, yaitu pendapat, zahaba, huwalladhi, yaitu perkataan, zahaba, yang berpendapat, ilaihi, pada hadza, jamahir ulama, siapa sebagian besar ulama, wasyafi'i, dan imam syafi'i, minhum, daripada ulama.
Bahwa adapun pendapat kufrun billahi salibun ahli imani muhjumin milatil Islam zahirun itu zahir fil hadis ilam hadis. Kalau berkata wala hada dan atas pendapat ini lauqala, apabila berkata mereka mutirna dihujani kami binau ikada dengan bintang ini, mu'takidan meyakini annahu sungguhnya hujan minallahi dari Allah wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah, wa annahu dan sungguhnya bintang miqatun lahu yaitu tanda-tanda untuk hujan, wa alamatun dan tanda-tanda ya tibaron karena menganggap bil adati kan bahasa faqan faqan hukala mutirna fi waqti kada, mutirna dihujani kita fi waqti kada ibadah waktu ini, wa hada adapun perkataan ini la yukafiruhu la yukafiru tidak mengkafirkan apa hada. Apa katanya ahaduhuma wa kufrun billah salibun li aslil iman muhijun min millatil Islam. Jadi pendapat yang pertama, orang yang berkata kami ini hujan disebabkan oleh bintang ini dan itu, atau berkata bahwa hujan ini disebabkannya awan, apa hukumnya menurut pendapat yang pertama? Hukumnya dia kafir dan imannya rusak dan keluar dari agama Islam. Dengan catatan bagaimana? Kata jaring catatan qalu wa hadza fi man qala dzalika mu'takidan annal kawkab fa'ilun mudabbirun musammumun si'ul lil matari kama kana ba'du ahli jahiliyyati wa yaz'umu. Yang kafir itu adalah bagi orang yang meyakini bahwa bintanglah yang menciptakan hujan. Bagi orang yang meyakini bahwa bintanglah yang menciptakan hujan dan bintanglah yang mengatur hujan. Jadi kalau berkata kami hujan disebabkan bintang ini dan itu, kami hujan karena disebabkan oleh awan, hatinya yakin yang menciptakan hujan itu adalah bintang, hatinya yakin yang menciptakan hujan itu adalah awan bukan Allah, itu yang membuat keyakinan itu atau perkataan itu keluar dari agama Islam, yang membuat dia itu rusak imannya, yang membuat dia itu kafir kepada Allah. Jadi dipertegas dulu, dia berkata bahwa hujan karena bintang dan meyakini bintanglah yang menciptakan hujan, bintanglah yang mengatur hujan. Dan ini juga yang dikatakan oleh siapa? Oleh orang-orang jahiliyah. Ini sebagian penduduk Mekah sebelum Nabi Muhammad diutus itu, mereka meyakini bukan hanya sekedar berkata bahwa kami hujan karena bintang dan itu, tapi mereka meyakini itu bintang yang bikin hujan. Kenapa di sini menggunakan kaukab? Kalau kamu itu belajar falak, itu sampean tahu bahwa kalau bintang ini musim kemarau, bintang ini musim hujan, bintang ini musim semi, bintang ini musim gugur. Itu ada ilmunya kalau kamu belajar falak. Nah, maka orang bilang kalau bulan apa, kalau bulan September sudah musim hujan, kalau mulai bulan Januari musim dingin. Itu ada ukurannya semuanya. Nah, misalnya itu
Kalau mulai bulan Mei, Juni, Juli, wah musim panas. Itu ada waktunya. Nah, ada yang meyakini bahwa di bulan Juli ini bintang apa bintangnya? Oh, berarti itu yang bikin hujan. Itu orang jahiliyah meyakini semacam itu. Nah, maka karena itu kalau orang berkata bahwa hujan karena bintang dan meyakini bahwa bintanglah yang menciptakan hujan, bintanglah yang mengatur hujan, itu yang membuat dirinya itu kafir pada Allah. Karena dia berarti tidak meyakini yang menciptakan hujan itu adalah Allah. Tapi yang menciptakan hujan siapa? Bintang itu. Nah, itu yang buat dia kafir. Katanya pendapat yang pertama. Yang mengatur turunnya hujan itu dia meyakini bintang itu. Bukan Allah. Berarti kafir kepada Allah. Nah, dia itu berarti tidak iman kepada Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa. Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Wa man taqada hadza fala shakka fi kufrihi. Nah, orang yang betul-betul meyakini hal ini ya tidak bisa pasti kekafirannya, enggak usah diragukan. Karena dia meyakini bahwa yang menciptakan hujan itu adalah Allah. Apa yang menciptakan hujan itu adalah apa bintang itu bukan Allah. Jadi kalau dia betul-betul meyakini bahwa yang menciptakan hujan itu adalah bintang bukan Allah, ya jelas berarti dia meyakini ada Tuhan yang lain yang mampu menciptakan hujan selain Allah. Justru bukan Allah yang menciptakan hujan, itu jelas ini agamanya dan akidahnya rusak. Nah, atau dia meyakini bahwa yang mengatur turunnya hujan, curah hujan, kapan hujan itu turun itu adalah bintang. Dan dia tidak meyakin bahwa yang mengatur turunnya hujan dan curah hujan itu adalah Allah. Berarti dia mengingkari Allah. Berarti kafir kepada Allah. Apa yang kata di sini? Menyatakan, wahadal qawlu huwalladhi dahba ilih jamahirul ulama wa syafi'i minhum. Nah, pendapat ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Yang diantaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini sebagian besar ulama itu pendapatnya semacam ini. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat yang sama. Kalau ada orang yang meyakini bahwa yang menurunkan hujan, yang menciptakan hujan, yang mengatur hujan itu adalah bintang, bukan Allah. Jelas dia bahwa dia kafir pada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan berarti dia imannya rusak dan dia keluar dari agama Islam. Wa huwa zahirun fil hadis. Dan ini memang zahirnya hadis begitu. Qalu ala hada law qala mudirna bi naw'i kadza mu'taqidan annahu minallahi ta'ala wa bi rahmatihi wa anna naw'a miqatun lahu alamatun i'tibaran bil 'adati fa ka'annahu qala mudirna fi waqti kadza fahada la yukaffiru. Ah, oleh karena itu kalau orang berkata kami hujan ini disebabkan bintang ini dan bintang itu, tapi dia meyakini bahwa bintang ini hanya tanda-tanda waktunya turunnya hujan, tapi dia meyakini yang menciptakan hujan itu adalah Allah, maka hukumnya tadi tidak menjadi kafir. Enggak. Kalau dia berkata kami hujan disebabkan bintang kejora, disebabkan bintang partekah candai mutura. Nah. Atau kalau bahasa Arabnya dia hujan kan disebabkan bintang suraya. Tapi dia meyakini bahwa bintang disebut menurunkan hujan ini hanya tanda-tanda waktunya turunnya turunnya hujan. Tapi meyakini bahwa yang menciptakan hujan, yang mengatur hujan itu Allah, maka hukumnya tidakkah kafir. Maka hukumnya dia tidak keluar dari Islam. Dan hukumnya imannya tidak rusak. Jadi jelasnya begini,
Kalau ada orang berkata hujan diturunkan oleh bintang Suraya, dia meyakini bahwa bintanglah yang menciptakan hujan, bintanglah yang mengatur hujan, maka hukumnya dia ini kafir pada Allah, rusak imannya, dan keluar dari agama Islam. Akan tetapi ketika dia berkata bahwa hujan disebabkan bintang Suraya, tetapi dia meyakini bahwa bintang ini hanya tanda-tanda waktu turunnya hujan, tapi meyakini yang menciptakan hujan itu Allah, yang mengatur hujan itu Allah, itu hukumnya tetap beriman. Tetap dia itu tetap beragama Islam dan akidahnya tidak rusak. Jelas ya? Ini menurut pendapat sebagian besar ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Paham ya? Wahtalafu, dan sama-sama beda pendapat sama ulama, fi karohatihi, di dalam perkataannya orang yang menyatakan mutirna fi waqti kadza. Jadi ketika menyatakan mata mutirna binau'i kadza wal maksudu mutirna fi waqti kadza. Nah, ketika dia berkata bahwa kami hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, yang sebenarnya dia meyakini bahwa kami hujan pada waktu ini dan itu, tapi meyakini tetap yang menciptakan Allah itu, ulama berpendapat fi karohatihi, lakin hal tetapinya makruhnya ini karohatu tanzihin, yaitu makruh tanzih, yakni makruh yang ringan. La isma fiha, la isma, tidak ada apa dosa itu mawujud fiha dalam karohat tanzih. Wa sababul karohati, dan adapun sebab makruhnya, annaha sungguhnya mutina binau ikada kalimatun mutaraddidatun, yaitu kalimatun, yaitu kata-kata mutaraddidatun yang mundar-mandir, winal kufri wa wairihi, antara kafir dan tidak. Wa yusayusau, maka jadi jelek adzanu apa praduga bisahibiha, dengan orang yang mempunyai kalimat, li annaha kana sungguhnya mutirna, kesungguhnya kalimat mutirna bin al-kada syiarul jahiliyati, adalah simbol syiar orang jahiliyah. Waman, dan orang salakah yang berjalan orang, maslakahum, pada jalannya jahiliyah. Nah, sekarang berikutnya, wahtalafu fi karahatihi, lakinnaha karohatu tanzihin la isma fiha. Sekarang ulama beda pendapat ketika ada orang berkata mutirna binau ikada waqtaqadu mutirna fi waqti kada. Jadi bagaimana hukumnya orang berkata kami hujan dengan bintang ini dan itu, tapi hatinya yakin bahwa hujan itu datangnya dari Allah, hujan itu adalah rahmat dari Allah, bahwa bintang ini hanya tanda-tanda waktu turunnya hujan. Hukumnya bagaimana? Maka ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh. Tapi makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih. Kenapa makruh? Wa sababul karahati annaha kalimatun mutaraddidatun bainal kufri wa ghairihi. Karena kata-kata itu membuat ya bisa memungkinkan bisa kafir bisa tidak. Jadi kata-katanya sama, tapi bisa jatuh kafir bisa jatuh tidak. Berarti kata-kata yang membahayakan. Ya. Ayo bangun siapa? Jadi kata-kata yang membahayakan, kata-kata yang bisa tergelincir pada kekafiran. Maka karena itu hukumnya makruh tanzih. Jadi usahakan menghindari perkataan itu. Apa yang terjadi karena ini merupakan kata-kata yang bisa menimbulkan kekafiran dan juga menimbulkan tidak? Maka katanya fayusa udhannu bisahibiha. Nah, bisa jadi orang yang berkata itu bisa dituduh macam-macam.
orang yang berkata, oh mutirna binau ikada, kami hujan disebabkan bintang dan itu, walaupun dia meyakin bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah dan itu hujan diturunkan atas nama rahmat dan karunia Allah, hatinya begitu, tapi kan berpotensi oleh orang lain diduga perkataannya itu dianggap perkataan yang menimbulkan kekafiran, maka itu hindari, maka menimbulkan makruh. Dan di samping itu wali anna syi'arul jahiliyah wa man salaka masalakahum, dan itu merupakan simbol syiar yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah dan orang-orang yang punya pikiran yang sama. Maka katanya itu kalau berkata kami hujan disebabkan bintang dan itu, dan yakin bahwa yang menciptakan hujan itu Allah dan hujan itu semata-mata karena rahmat Allah, dan sedangkan bintang sebagai tanda turunnya hujan itu, maka ulama beda pendapat, tapi sebagian besar menyatakan bahwa hukumnya makruh, makruh tanzih, karena khawatir nanti terjerumus pada kekafiran, dan itu merupakan syiar daripada jahiliyah. Jadi kesimpulannya begini, bagaimana pendapat ulama tentang bahwa hujan itu diturunkan disebabkan oleh bintang tertentu? Maka ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama itu hukumnya kafir orang yang menyatakan hujan disebabkan bintang ini dan itu, atau disebabkan oleh bintang tertentu, apabila meyakini bahwa yang menciptakan hujan dan yang mengatur turunnya hujan itu adalah bintang, bukan Allah. Tetapi kalau dia meyakini bahwa yang menciptakan hujan adalah Allah, yang mengatur hujan itu Allah, cuman bintang tertentu sebagai tanda-tanda waktu turunnya hujan itu, maka hukumnya tidak menjadi kafir. Tapi ulama berpendapat perkataan itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena khawatir terjerumus pada kekufuran, dan dikhawatirkan dia itu orang lain itu menduga bahwa dia perkataan-perkataan yang mengkafirkan itu, dan perkataan itu merupakan simbol, merupakan syiar dari perkataan orang-orang kafir jahiliyah dan orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang akan datang kita akan membahas tentang pendapat yang kedua, apa, menyatakan bahwa hujan disebabkan oleh bintang tertentu itu bagaimana. Nah, ada yang berpendapat bahwa perkataan itu adalah kufrun ala ni'matillah, dia atau kufrun ni'mah, dia kafir pada nikmat Allah, bukan kafir yang menimbulkan keluar dari Islam, bukan kafir yang menimbulkan rusaknya iman, bukan kafir berarti mengingkari Allah. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.